Good morning, friend. Good morning, Cindy. How are you today? I'm fine too, thank you. Sudah sarapan? Sudah mandi? Saya yang belum mandi. Siapa yang belum mandi? Sudah ya? Ya. Masa mau Zoom belum mandi? Ya. Arfa masih ngantuk. Masih ngantuk, Fa? Aku juga masih ngantuk. Aduh, Steny juga masih ngantuk. Tidur jam berapa? Masih ngantuk. Aku tidur jam tidurnya aku jangan malam-malam, friend. Kalau lihat Pareng ini sampai selesai nggak tidur. Oke. Kita mulai. Coba dibuka halaman 86. 86. Dibuka halaman 86. Apa nih? 86. Semua sudah ketemu? Sudah. Halaman 86, Kapten. Halaman 86 ya, Le? Sudah. Sudah ya. Hari ini kita akan belajar tentang kerabat. Misalnya coba bacakan ya. Ayah dan ibu punya orang tua. Mereka disebut kakek dan nenek. Saudara atau famili dari ayah dan ibu disebut kerabat. Indonesia sangat luas. Panggilan terhadap kakek di setiap daerah berbeda. Ada yang memanggil opa, ada yang memanggil aki, atau eyang kakung. Panggilan nenek juga berbeda. Ada yang memanggil ompung, epo, atau nyai. Ayah dan ibu punya saudara, kita sebut dia paman dan bibi. Panggilan untuk paman dan bibi di setiap daerah juga berbeda. Ada yang memanggil mamang dan bibi, ada pula yang memanggil pakde dan bude. Nah, saya akan jelaskan. Orang tua kita disebutnya siapa? Orang tua kita panggilannya siapa? Bunda. Ya, tetapi kan ya dengarkan dulu. Oke. Dengarkan. Nah, tapi panggilan itu ada bermacam-macam untuk orang tua kita. Ada yang memanggil mama dan papa. Ada yang memanggil papi dan mami, ada yang memanggil ibu dan bapak, ada yang memanggil abi dan umi, atau ayah dan bunda. Semua sama, oke? Okay? Panggilan untuk orang tua itu semua sama. Mau ada yang panggil mama, papa, boleh. Mau panggil ibu sama bapak, boleh. Ya? Jadi semuanya boleh dipakai untuk panggilan kepada orang tua. Nah, sekarang ayah dan ibu dari orang tua kita siapa namanya? Kita panggil siapa? Nenek Papa. Dan kakek. Nah, tetapi ada pula yang panggilnya itu kakung dan uti. Ada nggak yang panggil seperti itu? Kakung dan uti. Uti. Nah,
ada juga yang panggil Eyang. Eyang Kakung boleh, Eyang Putri boleh. Nah, ada juga yang panggil Opa atau Oma. Boleh. Ada nggak yang masih panggil Simbah? Ada nggak? Yang panggil Simbah masih ada nggak? Nggak ada ya. Jadi ada juga yang panggilnya Dev. Dev coba panggil Kakung. Eh, kakek dan nenek sebutannya apa Dev kalau Dev? Dev kalau panggil kakek dan nenek panggilnya apa? Ibu. Mak dan Engkong. Ah, Mak dan Engkong. Oke. Kalau Elena, panggil kakek dan nenek sebutannya apa Elena? Kalau Elena? Kakung Uti. Kakung Uti. Kalau Fares, panggilnya siapa? Fares panggilnya siapa? Fares. Fares kalau panggil kakek nenek panggilnya siapa? Oke, dilewati dulu. Fares malah ditutup. L. L kalau panggil kakek dan nenek siapa, L? Ya, Pak, kakek dan nenek. Dan nenek juga. Nah, oke, Farel. Farel panggilnya siapa, Rel? Rel? Farel panggil kakek dan nenek, panggilnya siapa? Mbah. Mbah? Mbah Kakung sama Mbah Putri? Oh, oke. Okay. Kalau Amira, Amira panggilnya siapa, Amira? Kakung. Aku masih Kakung. Kakung sama? Sakti. Iya. Siapa tadi yang ngomong L ya? Ya L. Ya. Nah, tadi ngajak ngomong. Sekarang kalau Steny, Steny panggilnya siapa Steny? Kakung dan Eyang. Oh, Kakung dan Eyang. Kalau Queen? Ibu. Ibu sama siapa? Bapak Ibu, please. Oh, Mbah Ibu. Oh, ya. Oke. Okay. Kalau Fares, yo, sudah belum, Fares? Sinyalnya sudah baik, bagus? Fares, siapa, Le? Masih jelek ya, kayaknya sinyalnya Fares. Lala. Lala panggil kakek dan nenek dengan sebutan siapa? Eyang Kakung sama Eyang Uti. Kakung dan Eyang Uti. Kalau Ara. Panggil kakek dan nenek dengan sebutan siapa, Dok? Ara. Siapa, Dok? Mutiara. Mutiara panggil kakek dan nenek dengan sebutan siapa? Aku sama Kakung. Oh, oke. Okay. Oke, sama Kakung. Excel. Panggil kakek dan nenek dengan sebutan siapa, Sal? Uti sama Kakung. Uti sama Kakung. Arfa. Arfa panggil kakek nenek dengan sebutan siapa? Kakung Uti. Uti sama? Kakung. Kakung. Oke, okay. Ani. Ani. Ani
Nenek panggil kakek dan nenek dengan sebutan siapa? Oma dan Opa. Oma dan Opa. Intan. Intan sebut kakek dan nenek dengan panggilan siapa, Dok? Uti Kakung. Uti Kakung. Siapa lagi yang belum ya? Kirana. Kirana. Kirana panggil kakek dan nenek dengan sebutan siapa? Ae sama Uti. Siapa? Uti dan? Ae. Oke. Kalau Noel. 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 Panggil kakek dan nenek. Oh iya, boleh. Boleh, boleh. Panggil kakek dan nenek dengan sebutan siapa, Noel? Siapa El? Noel? Kakung Uti, oke. Okay. Sekarang kalau siapa yang bawa? Kapten. Kapten panggil kakek dan nenek dengan Maris. Kapten panggil kakek dan nenek dengan oh kakek nenek, oke. Okay. Semua sudah ya? Fares belum. Fares sinyalnya masih susah, Farel. Baru mencari sinyal, Fares. Fares sudah ketemu? Fares bisa dengan Pisasti? Halaman berapa nih? Halaman 86, Le. Fares, Fares kalau panggil kakek dan nenek dengan sebutan siapa, Fares? Siapa, Res? Oh, Uti sama Kakung, sip. Nah, sekarang enggak cuman kakek dan nenek yang punya sebutan lain atau mama dan papa yang punya panggilan lain, tetapi paman dan bibi itu juga punya panggilan lain. Biasanya kalau panggil paman kita panggilnya siapa? Pakde. Pakde boleh. Siapa lagi? Oh, Pakde sama Bude. Pakde Bude. Ada lagi. Om dan Om dan Tante. Betul sekali. Tante. Nah, kalau adik dari ayah atau ibu itu kita namakan kerabat atau saudara, ya? Ya. Adiknya ayah, adiknya ibu, kakaknya ayah, kakaknya ibu, pakde, bude, om, tante itu kita panggil apa? Saudara. Saudara atau ke? Kerabat. Kerabat. Betul sekali. Nah, di masing-masing daerah itu juga punya panggilan sendiri-sendiri, Frank. Untuk ayah, untuk ibu, untuk kakek, untuk nenek, untuk paman, bibi. Nanti bisa kalian baca sendiri di halaman 87 ya. Nanti bisa dibaca-baca ya. Iya. Sekarang coba dibuka halaman 89. 89. Sudah, Miss. Sudah ya. Nah, kita lihat silsilah keluarga besar Bella. Silsilah keluarga besar Bella. Semua sudah lihat? Sudah. Sudah ya. Nah, di sini di paling atas itu ada gambar siapa? Kakek dan nenek. Kakeknya namanya siapa? Danu. Danu. Neneknya bernama? Atun. Atun. Nah, di sini kakek dan nenek Atun itu punya anak. Anaknya siapa saja ya? Ibu dan ayah. Iya, ibu dan ayah. Kemudian dan ibu. Bella, paman Bella, Adi. Bella namanya Arif dan Mala. Kemudian Arif dan Mala ada lagi. Harry dan Rani. Nah,
Sekarang ayah Pandu dan ibu Arta punya anak siapa namanya? Bella, Poen, Hasi. Dengarkan Hasi. Dengerin dulu. Ayah Pandu dan ibu Arta punya anak siapa? Bella sama Hati. Dan Bella. Kalau Paman Arif dan Bibi Mala punya anak namanya siapa? Kalau Paman Heri dan Bibi Rani punya anak namanya siapa? Ine. Sekarang kita lihat bawahnya. Beri tanda centang ya, friends ya, nanti ya. Nomor satu, kakek Bella tadi namanya siapa ya? Danu. Danu. Jadi kita beri tanda centang Danu. Semua sudah? Sudah. Istri Pak Pandu adalah siapa istrinya? Dilihat sebelahnya Pak Pandu ada siapa namanya? Atun. Pak Pandu loh, Pak Pandu loh. Di sebelah Pak Pandu. Istrinya Pak Pandu. Atun atau Arta? Atun. Kok Atun? Atun itu kan nama neneknya. Arta. Istri dari Pak Pandu siapa namanya? Arta. Kan ibu toh. Oke, halaman selanjutnya. Balik ke halaman berikutnya. Halaman berapa nih? 90 dong, halaman selanjutnya kok. Sudah nih. Nomor tiga. Foto adalah identitas Hadi. Adik atau saudara sepupu? Saudara sepupu. Saudara sepupu. Kalau adiknya Hadi namanya siapa? Bella. 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 Nomor empat. Nama Bibi Ina. Bibinya Ina namanya siapa? Bibi Rani atau Bibi Mala? Mala. Bibi Mala. Kalau Rani siapanya Ina? Ibunya. Ibunya, betul. Nomor lima. Orang tua Pak Arif adalah, ayo, orang tuanya Pak Arif berarti siapa? Danu dan Atun atau Pandu dan Arta? Danu dan Atun. Danu dan Atun. Nenek dan nenek ya. Sudah semua? Belum. Siapa yang belum? Miss, aku telat. Nah, nomor satu. Nomor satu jawabannya Danu. Centang di Danu. Sudah, Nek? Nomor satu Danu. Nomor dua Arta. Arta. Nomor tiga saudara sepupu. Nomor tiga saudara sepupu. Nomor empat Mala. Nomor dua apa? Nomor dua Arta. Nomor dua Arta. Nomor empat Mala. Nomor lima Danu dan Atun. Sudah? Sudah. Oke, sekarang bawahnya. Lihat bawahnya. Nomor berapa? Lima. Nomor lima, Danu dan Atun. Danu dan Atun. Oke,
Dilihat bawahnya yang ayo berlatih. Yang bawah ya. Lengkapi kalimat dengan kata yang tersedia. Ada kata kerabat, ada kata kampung, ada kata berkumpul, ada sepupu, dan ada hari raya. Hari raya di rumah Bella. Besok adalah titik-titik. Hari raya. Hari raya, betul. Nomor satu, hari raya. Bisa tetap sebentar. Ya. Maaf, nomor satu, hari raya. Mana Miss? Halaman 90. Ayo. Sudah? Iya. Miss. Mati lampu, Miss. Punya siapa ya? Oh, punya Lala mati lampu. Jelek, Kak, Miss. Jadi enggak. Ini salah materi. Ya, jadi enggak bisa nulis. Ini salah materi, Miss. Bukan 10, Fares. 90, Fares. Iya. Yang bawah. Yang bawah nomor satu jawabannya hari raya. Noel. Ini siapa nomor satu? Nomor satu. Nomor satu hari raya, Farel. Hari raya. Yang bawahnya apa, Miss? Sebentar, sabar, temennya belum selesai, oke? Sudah, Miss. Noel. Apa? Nomor dua. Tahun ini titik-titik berhari raya di rumah Bella. Hari raya. Tahun ini siapa? Sepupu. Nomor dua, sepupu. Berkumpul. Nomor dua, sepupu. 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 Sepupu itu anaknya om, anaknya tante. Miss, sudah. Oke, nomor dua sepupu. Sepupu. Nomor dua sepupu. Sudah. Nomor tiga. Kakek dan nenek sudah datang dari kampung. Betul, kampung. Nomor tiga, kampung. Keluar besar pilih. Selalu tidak dapat hadirannya. Kampung. Empat. Besok paman dan bibi serta tete, kerabat. Kerabat. Sudah, Miss. Oke. Okay. Paman dan bibi kumpul. Kerabat, Miss. Nomor empat, kerabat. Kerabat.
Nomor 5. Keluarga besar Bella selalu titik-titik pada hari raya. Berkumpul. 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 Nomor 5 berkumpul. Berkumpul. Sudah semua? Sudah. Nah, mau ingatin lagi. Tadi orang tua kita biasanya kita panggil dengan sebutan? Dengan sebutan apa? Siapa? Ayah, ibu. Kalau orang tua dari ayah dan ibu kita panggil kakek dan nenek. Sekarang kalau Pak D, Bu D, Om, Tante, sepupu itu siapa kita? Pak D, Bu D, Om, Tante. Terus sepupu kita itu siapa kita? Kerabat. Ya kan? Nah, dikerabat. Jadi apa? Oh ya, bisa diulang ya. Jadi kalau ayah, ibu, dan anak itu dipanggilnya keluarga inti, disebutnya keluarga inti. Nah, tapi kalau ada kakek, ada nenek, ada pakde, ada bude, ada sepupu, itu kita panggilnya ke keluarga besar. Keluarga besar. Tetapi ada panggilan namanya kerabat. Ya. Iya. Ya, tadi panggilan untuk orang tua bisa bermacam-macam. Panggilan untuk kakek dan nenek juga bisa bermacam-macam. Panggilan untuk om, tante, paman, bibi itu juga bisa bermacam-macam. Tetapi itu semua sama dan boleh. Yang penting kita harus tetap saling menghormati. Kepada yang lebih tua kita harus menghormati. Kita harus sayang. Kita nggak boleh ngomong teriak-teriak sama orang yang lebih tua. Ya? Ya. Oke. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran hari ini? Miss, ada PR nggak? Ada, Aneira. Nanti coba lihat di HP Mami ya. PR-nya Mami ya. Mami percap. Oh ya. Nanti coba tanya ya. Aneira kan sudah punya HP sendiri ya. Nanti tanya Mami biar di forward Mami. Oke? Yes, PR-nya apa? PR-nya nanti lihat di HP-nya Mama ya. Sudah minta di HP Mama. Kirim enggak? HP-nya Mama Lala dibawa. Lala kan udah punya HP sendiri. Oh ya, oke. Okay. Nah, besok kuis jangan lupa nanti malam belajar ya. Oke, kita ketemu besok Senin nanti lagi ya. Juga belajar soal kuis. Ya. Oke. Kita ketemu besok Senin ya. Goodbye. Goodbye. Halo.